Masa aksi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mulai memanas. Para demonstran memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Kaltim dengan memukul kunci pagar dengan kayu dan mendorong pagar hingga nyaris roboh. Polisi langsung melakukan tindakan tegas untuk menghalang masa aksi memasuki kantor DPRD Kaltim dengan menyemprot air ke masa aksi. Masa aksi pun membalas dengan melemparkan batu ke arah polisi. Pasukan anti huru hara pun dikerahkan untuk memukul mundur para masa aksi. Gas air mata juga ditembakkan ke arah demonstran hingga membuat masa kocar kacir melarikan diri. Aksi kejar-kejaran polisi dan masa aksi juga terjadi. Sejumlah masa yang menjadi provokasi juga diamankan kepolisian. Saat ini sebagian masa telah membubarkan diri, namun ada juga yang bertahan di simpang 3 kantor DPRD. Polisi pun masih melakukan pengamanan di lokasi tersebut. Ardi Wiria, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.